Ini seru bujang. Kita numis calo. Ih, mana sih? Dan di sebelahnya Bang Bujang mau goreng telur. Telur ala kadar. Dan ini ada tumis rebung. Rebung pink. Eh, telur enggak pakai bawang, Ge? Oke, jangan pakai bawang aja. Ini tumis jalo, serbu jang. Apa ramuannya? Cabai rawit, jahe, lengkuas, serai, daun kunyit, garam, bumbu M. Kasih gula sedikit dah, cukup. Bawang merah sama putih. Iya, bawang merah sama putih. Oke. Sekarang kita goreng telurnya, serbu jang. Ini udah masak dah serbu jang. Sedap. Telur dadar gosong. Ini nih serbu jang menu kita tuh. Ini paku uban yang kita ambil sama daun singkong kita rebus. Ini mendadak tadi pernah Mang Bujang ngambil rebung di belakang rumah dan ini cincalo. Kita sekarang nunggu telurnya ya. Tuh, siapkan piringnya dulu. Tuh. Mari kita hidangkan saudara Bujang. Sini. Telur dadar. Nah, rebus daun ubi dengan paku uban. Ini buat dicocolkan ke ini dicocol ke cincalo. Cincalo itu udang kecil-kecil yang dipermentasi serobujang. Ini telur dadar ala kadar dan ini rebung rebus terus ditumis serobujang ya. Rebung rebus, habis rebus tiriskan terus ditumis. Ini dia menu kita. Menu kampung nih serobujang ya. Enak. Mari kita ambil nasi. Betul-betul jam, betul-betul. Di tangannya. Nasi panas, bukan hangat, tapi panas. Ayolah makan barengan. Ini telur. Kenapa yang dilap? Kan saya mau makan. Ya mau makan. Jam. Jam dikit ya, tadi kan udah makan. Nah, jam untuk mahir sedawi. Alhamdulillah dulu. Juga. Mana Dipa? Dipa lagi ulang tahun. Oh, ada temannya ulang tahun. Ini ada cabenya serbujang ya. Tuh. Loh, makan dong. Loh, ayo makan loh. Nah, aku bisa makan bakso. Nah, ini serbujang. Boleh kena panas juga. Dikit dulu, jangan terlalu banyak, nanti nggak habis. Kita coba dulu. Ini rebung. Nah. Dan ini apa daun singkong dan paku ubannya serbu jang? Ini aja mau uban. Mau paku uban? Mau uban ini aja. Jadi seperti ini serbu jang yang kita makan. Nah. Enak kan? Ya Allah. Mau kan? Aja boleh telur mau kali? Aja mau telur ya? Mau ini juga. Paku uban mau? Ini mau? Enggak. Daun ubi mau. Kalau orang sini daun ubi. Ini coba dulu ya jam ya. Ini calok mau? Maju dikit, maju dikit. Maju dikit jam. Ini meh, ini aja. Eh ini aja. Eh ini meh, ini aja. Nah, seru jam. Yo. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa dulu. Allahumma barik lana. Sampai anjam 16 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak pakai tangan. Enak suara bujang?
Kurang darah nih, harus banyak makan daun ubi. Ini Pak Uban. Daun kunyitnya. Jadi di pencet-pencet ke nasi seperti ini. Nasi panas memang. Makanya harus pakai nasi panas nih Srebejang. Semuanya serba fresh. Ini baru direbus. Ini baru direbus, ini baru diambil dan ditumis. Ini juga baru digoreng dan ini juga ditumis. Caloknya. Fresh. Nasinya masih panas. Makan me. Makan jam. Tak betul apa enak yang kemarin. Ngapain pakai sendok? Pakai tangan bagus makannya. Tangan kulit. Oh gitu. Bismillah. Sendok kosong aje. Betul lah ya. Kamu nunggu ya, saya nasi itu nyaman. Enak sekejap. Kelas. Ambil yang kau kasih beri aman. Mau deh, bang makan dalam di dalam. Tak malu pinggan teman itu bu. Memang banyak kan nasi penuh. Makan yang makan pun mau. Kenapa nak makan yang kau kasih? Nak makan tangkai ya. Jangan lo. Loloknya nak. Enak loh me. Bako tahu kalau enak. Iya, apa dua?